Nanti ke depannya sekolahan ini bisa meluluskan ya hafiz dan hafiz Al-Qur'an. Apakah metode yang berasal dari Timur Tengah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah kini anak-anak kita kelas 6 sudah menyelesaikan ujian tahfiznya. Namun bagaimana penilaian Ustaz mengenai ujian tahfiz tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik orang adalah yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagai kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran yang ada di MI Mobil ini, yang pertama ini merupakan satu langkah yang luar biasa, yang sangat bagus, yang memang harus dipertahankan dan tidak perlu ditingkatkan. Kemudian kaitannya dengan ujian yang dilakukan oleh MI Muhammadiyah oleh anak-anak kita tadi, alhamdulillah sudah bagus. Cuman yang jadi untuk bisa ditingkatkan nanti, selama ini yang diujikan itu adalah juz 30. Ya, kedepannya itu harapan yang mudah-mudahan itu bukan hanya juz 30 saja, bisa juz 30 kedepannya. Apa namanya, ujian tahfiz juz 30, juz 29, juz 28, nah, adapun juga mungkin juz 5, juz 10, dan itu lebih bagus lagi. Sehingga anak-anak yang masuk di sini, di samping dia mendapatkan mata pelajaran yang formal, juga dia mendapatkan ilmu tentang Al-Quran. Nah, sehingga nanti ke depannya sekolahan ini bisa meluluskan ya hafiz dan hafiz Al-Quran.
begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Satu lagi ya Ustaz ya. Terima kasih atas penilaian tanggapan Ustaz. Satu pertanyaan yang terakhir Ustaz, bagaimana ananda-ananda sekalian untuk mempertahankan atau menjaga kualitas hafalannya ini ke depan? Baik, untuk memang ada yang mengatakan menghafal itu mudah, namun yang menjaganya itu yang susah. Yang pertama cara untuk menjaganya adalah anak-anak kita yang masih muda, masih bersih, maka harapannya itu adalah dia bisa terjaga hafalannya dan bisa menambah hafalannya bila mana dia melanjutkan sekolahannya yang memang sekolahan yang di dalamnya ada memang program taktis Al-Qurannya. Kemudian yang kedua itu peran orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu berjaga di rumahnya. Kalau yang laki-laki mungkin sebagai orang tua, ya bisa diajak untuk mengurajah hafalannya yang sudah dihafalkan, yang minimal yang sudah dihafal itu 30, yang bisa dipakai untuk sholat sunnah di rumahnya. Nah, dipakai ayat-ayatnya yang sudah dihafal, dan itu untuk menguatkan hafalannya. Sholat sunnah, sholat duha ya? Sholat malam, sholat tahajud. Kalau apalagi kalau orang tuanya lagi ada peran khususnya lagi diingatkan setelah selesai sholat, mungkin dipanggil anaknya untuk ya disetor hafalannya yang sudah dihafal. Murojaah ya. Salah satu yang untuk murojaahnya, salah satu untuk menguatkan hafalan. Karena orang-orang mengatakan iqra harfan karir alfan, baca satu ayat atau satu huruf ulang-ulangi sampai 1000 kali. Nah, itu supaya apalagi kita menjadi kuat. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah kini ananda kita khususnya kelas 6 MI Muhammadiyah Fakfak Ustaz sudah menyelesaikan ujian tahfiz mereka ya. Baik Ustaz, terkait ujian tahfiz ini Ustaz, alhamdulillah Ustaz kan sebagai guru pembina ya, atau guru pembimbing mereka. Oleh karena itu Ustaz, kita tanya-tanya sedikit Ustaz ya, terkait tahfiz Ustaz ya. Bagaimana metode Ustaz selama ini dalam membina mereka, mulai dari mereka dari semester 1 hingga saat ini Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ihsani wa syukra wa taufik wa imtinani wa salatu wa salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tsumma ma ba'd. Baik, untuk metode pembelajaran yang ana kasih ke ananda, terkhususnya ananda kelas 6, ana pakai metode yang berasal dari Timur Tengah. Timur Tengah Ustaz ya. Nah, yang namanya sabak, sabki dan manzil. Jadi sabak ini hafalan yang ananda hafal atau hafalan baru yang ananda hafal di waktu pagi. Itu sabak ya? Itu sabak. Sedangkan sabki, hafalan yang ananda hafal di waktu pagi tadi, ananda dia murojaah kembali hafalan tersebut. Nah, itu namanya sabki. Mungkin ananda dia murojaah di waktu sore atau ba'da maghrib maupun ba'da isya. Nah, itu namanya sabki. Sabki ya. Sedangkan yang terakhir itu ada yang namanya manzil. Manzil ini hafalan ananda yang dia hafal di Senin, di hari Senin sampai hari Ahad. Itu yang namanya ya manzil. Biasanya apa dikenal dengan nama murojaah. Metode dari Timur Tengah Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Tiga metode dari Timur Tengah yang Ustaz terapkan ya Ustaz ya.
Baik, Ustadz, mungkin metode tersebut ada perkembangan terhadap anak-anak kita, khususnya kelas 6 ini. Alhamdulillah, selama anak terapkan metode yang berasal dari Timur Tengah ini, Alhamdulillah, ada sebagian ananda yang telah menyelesaikan juz 30-nya, ada juga ananda yang sudah sampai di juz 29. Ada juga yang sudah mau menyelesaikan juz 30-nya. Alhamdulillah Ustaz ya. Ya baik Ustaz, satu lagi Ustaz ya, bisa ya? Ustaz, satu lagi pertanyaan, mungkin ada planning atau rancangan ke depan. Karena selama ini, mohon maaf ya Ustaz ya, karena selama ini di telinga kita ini kadang kita mendengar ini setiap tahun juz 30 Ustaz ya. Mungkin ada rancangan ke depan tentang bagaimana perkembangan ilmu tafsir ke depan Ustaz. Untuk rancangan ke depannya, insyaallah itu sebagai PR juga buat saya. Yang dimana saya juga harus bisa berpikir ke depannya, insyaallah ana akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ananda ini hafalannya mungkin lewat juz 29 atau sudah apa namanya sampai di juz 8, juz 7 dan seterusnya begitu. Itu rancangan ke depan Ustaz ya. Mudah-mudahan ada peningkatan Ustaz ya. Insyaallah ya. Ya baik Ustaz, demikian mungkin sampai sini saja Ustaz ya. Terima kasih ya atas waktunya. Ustaz terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.